Halo, welcome back to Gogo Mobilindo. Oke, di video ini kita ada beberapa mobil ya. Mungkin untuk salah satunya konsumen yang lagi cari mobil, mungkin ada stiker, MPV, SUV ya, mobil. Kita masih banyak stok lainnya, dan terutamanya kita ini baru masuk ya. Baru masuk, ini mobil paling tua. Ini Land Cruiser ya, tahun 97. Ini manual, untuk CC-nya ini 4200 diesel ya. Dan untuk konsumsi bahan bakar juga termasuknya irit ya, tenaganya juga lebih besar. Ini mobil paling tua dan baru masuk ya. Terus ini di depan, ini mobil-mobil konsumen ya. Ini kita ada HR-V juga, ini baru masuk, baru mau dipoles ya. HR-V tipe E 2016 warna hitam. Terus nih untuk motor-motor, ini untuk motor-motor karyawan ya, bukan dijual. Oke, di samping mobil hatchback, kita juga ada mobil stiker ya. Hi-Mirage ini ada 2015, tipenya Exit, warna merah. Ada juga ini Yaris ya, ini baru masuk. Ini Yaris Hikers 2016, tipe tertinggi. Ada Karimun juga. Oke, di video ini kita bahas untuk seperti terutama konsumsi bahan bakar irit, spare part murah, dan perawatan itu yang murah ya dan terjangkau. Kita ini ada Toyota Vios ya, ini Vios G-Matic 2016 plat L. Untuk Vios ini bisa kita garis bawah ya, ini bukan ekstaksi. Ini pemakaian perorangan, ini masih tahun pertama, plat L ya, pajak bulan 10, warna hitam. Oh ya, kita juga ada Vios tahun yang lebih muda, itu 2019 Matic, platnya D, dan 2015 transmisi manual ya. 2015 warnanya hitam semua, ada 3 unit. Ini yang Matic tipe G 2016. Untuk kita bicara soal kondisi ya, untuk soal kondisi kita jaminan juga bebas nabrak sama banjir, terus ada garansi juga ya, garansi mesin 1 tahun, mau cash ataupun kredit juga bisa. Untuk kondisi mobil ini juga udah siap pakai, udah kita poles dari interior eksteriornya juga, bodi masih full orisinil, ini dari headlamp ini juga masih bening ya, masih bening. Kilometer juga masih rendah, nanti kita lihat di bagian interiornya ya. Ini kita bisa keliling dulu. Untuk spion ini sudah electric mirror dan retract, ban masih tebal semua juga. Nah, untuk sedan Vios ini mesinnya itu sama seperti ini ya, bicara soal mesin sama seperti Yaris dan Sienta, itu sama ya, 1500 4 silinder. Terus untuk bagian belakang ini ya, kita lihat bagian belakangnya. Untuk bagasinya ini masih termasuknya luas dan bisa muat untuk barang banyak juga. Ini ban serep, terus peralatan kunci-kunci ini lengkap semua. Dan untuk lampu-lampu juga kita udah cek terlebih dahulu ya, sebelum kita pajang seperti ini. Kita ada bagian pengecekan juga, ada bagian operasional. Jadi mobil baru datang, kita coba dulu di test drive, nanti kekurangannya apa kita coba benerin. Jadi kalau konsumen udah kesini, tinggal final check aja. Cocok unit, kita langsung test drive, terus nego-negoan sampai jadi. Kualitas menentukan harga ya, Mas? Betul, kualitas menentukan harga juga. Dan untuk kepuasan pelanggan, tentu saja kepuasan kami juga ya. Oke, kita lanjut ke bagian interiornya aja ya. Untuk Vios ini interiornya, ini masih full orisinil. Joknya ini juga lebih bagus.
lebih terawat ya. Ini baunya, joknya masih ori. Bahannya lembut ya. Ini bahannya lembut, warna krem. Dan Vios ini juga udah keyless ya, jadi udah start stop engine, bisa buka bagasi lewat kunci ya. Lewat kunci. Coba mas. Oke, kita coba, coba ya. Kita coba. Jadi tinggal ini taruh saku atau tas, tinggal pencet sama injek rem. Nah, gini aja. Untuk mesinnya ini juga masih halus ya, maksudnya masih halus 2016. Kilometernya ini baru berjalan 77.000. Ini masih normal semua. Transmisi otomatik. Setir ini juga masih bagus. Ada airbag-nya. Sun visor. Terus untuk bagian head unit. Untuk bagian head unit ini juga hampir sama ya. Seperti Yaris. Ini untuk head unitnya bersama ya, seperti Yaris, terus mobil Sienta apa ya, untuk head unitnya seperti ini. Dashboard ini masih dashboardnya plastik semua. Terus tempat penyimpanan hand rem, untuk spion ini sudah electric mirror ya, dari track ini ada buat. Oh, ini untuk fog lamp ya. Door trim ini plastik semua. Central lock, window lock. Ada speaker juga. Oke, kita cukup ya. Terus untuk mungkin kalian lagi cari perbandingan juga, kita untuk sedan ya. Sedan itu di sekelasnya Vios, kita ada Honda City. Honda City itu 2014, plat L juga, itu manual ya, tipenya S, warnanya itu silver, 2014. Jadi untuk Vios ini, kalian yang berminat ya, bisa langsung aja datang ke showroom kami, Jalan Kaliurang, kilometer 8,5, Sleman, Yogyakarta, Gogo Mobilindo, atau chat lebih dahulu nomor yang ada di bawah ini. Ada Vios berapa? Kita Vios ada 3 unit, 2015, 19, sama ini 16. Warna hitam semua. Oh ya, ini kebetulan di sebelah kiri saya ini ada Outlander 2016 ya. Ini PX, udah panoramik, ini sudah ter-DP ya, udah terjual, laku cash. Orangnya tinggal ambil aja. Kesimpulannya untuk Vios ini, jadi seperti yang tadi saya bicarakan awal ya, perawatan mudah, spare part murah, mesinnya bandel, nggak gampang rewel juga. Terus saya garis ulangi lagi ya, ini mobil bukan ekstasi, jadi mobil pemakaian pribadi ya. Oke, mungkin cukup ya untuk Vios ini. Dan mungkin lagi cari mobil city car atau mobil hatchback seperti Jazz, kita ada juga 2013 ya, 2013, 2008, dan 2019 itu, dan sudah model terbaru. Oh ya, untuk Vios ini model generasi ketiga dari 2013 sampai 2022. Dan untuk harga nanti kalian bisa tanya langsung aja di WhatsApp nomor di bawah ini. Dan angsuran DP, untuk DP-nya ini cukup 5 juta saja, kalian bisa bawa mobil Vios G 2016 Matic dengan angsuran itu 5 jutaan selama 5 tahun. Atau mungkin kalian bisa mau angsurannya lebih rendah, itu kalian bisa naikkan DP ya, jadi DP-nya mungkin jadi 10 juta, 15 juta atau berapa, nanti angsurannya berbeda ya. Dan itu untuk angsuran langsung sama pihak leasing. Untuk kreditnya ini bisa seluruh Indonesia ya, mau luar Jawa, jadi bisa semuanya, tergantung ada cabang leasing terdekatnya atau tidak. Di
kota tersebut. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.